Selamat pagi. Pagi ini intip dapurnya Dr. Berta ya. Nah, pagi ini saya bangun jam 4 pagi ya. Memang setiap pagi saya bangunnya jam 4. Saya nekat hari ini membuat ini nih, lemet pisang. Jadi tadi pagi itu saya bangun, saya lihat ada 2,5 sisir pisang ya, yang udah hampir mateng, yang sudah sangat mateng. Dan saya nekat WhatsApp ke tukang sayur, "Pak, ada daun pisang." Dan ternyata ada daun pisang. Langsung deh saya eksekusi tadi jam 4. Dan pagi-pagi udah selesai ya. Nih, saya buat dari 2 sisir pisang ya. Jadi ini lemetnya anti mainstream. Artinya apa? Artinya ini melanggar kebiasaan-kebiasaan umum. Biasanya kan lemet itu banyak tepungnya. Ini banyak pisangnya ya. Ini jadi dari dua sisir, jadi 10 buah lemet. Dibuat dari dua sisir pisang. Ditambah terigu enggak? Ditambah, tapi terigunya hanya 200 gram terigu, gula 2 sendok, kelapa yang dikukus dulu supaya tidak basi ya. Nah, ini di sebelah tadi ada saya buka satu ya, teman-teman bisa lihat. Jadi ini full pisang, terigunya hanya 200 gram untuk 2 sisir pisang, karena saya mau lebih banyak buahnya ya. Pisangnya sangat terasa. Ada kelapanya dikit, jadi waktu dikunyah itu ada krik-krik sedikit ya. Manisnya manis dari pisangnya. Ada memang gulanya 2 sendok makan untuk 2 sisir pisang ya. Jadi bayangkan itu tadi 2 sisir pisang cuma 2 sendok makan. Nah, tadi 1,5 sisir itu saya buat pisang panggang coklat. Ada saya jelaskan di video yang lain ya. Nah, jadi pagi ini di rumah saya ada pisang panggang coklat dan ada lemet pisang. Nanti pulang kerja kita lihat ya yang mana habis duluan. Semangat pagi teman-teman. Salam sehat. Ayo kita gunakan makanan-makanan sehat di sekitar kita. Salam sehat dari saya Dr. Berta. Tuhan berkati.